juga lah gitu kan, nggak mungkin lah bohong kalau saya nggak kena gitu kan, dibilang saya depresi gitu. Tapi ya biar gimana pun ya saya punya Tuhan, saya punya Allah, paling saya juga nangis di atas sejadah aja. Mbak, saya melihat Mbak kalau mukanya itu sekarang kosong banget nih kayaknya. Iya. Saya gimana ya Mas ya, kalau misalnya saya dibilang kosong, mungkin jiwa saya di apa badan saya di sini, tapi jiwa raga saya tuh kok saya bisa begini ya gitu, kok saya kayak gini ya gitu. Maksudnya saya masih nggak percaya dan saya nggak yakin gitu loh, suami saya kok bisa kayak gitu gitu loh, salahnya di mana, seperti itu aja sih. Kalau ingin teriak apa? Saya kalau ingin teriak, saya ingin balikin waktu. Permintaannya? Iya. Ketika itu waktu berbalik, apa yang ingin dilakukan? Saya nggak mau nikah sama dia. Woi. Iya, kalau ujungnya seperti ini, saya nggak mau lah gitu. Tapi ya mau gimana? Saya udah terjadi gitu kan. Kalau udah terjadi kan saya nggak bisa balik mundur. Saya harus maju ke depan. Oke. Ini semua rahasia Tuhan kan? Iya. Kita tidak tahu Tuhan. Ketika iya. Kita melangkah ke depan pun detik aja kita nggak tahu ke depan. Iya. Tapi apakah tetap akan ada rasa syukur ketika ini terjadi? Saya bilang saya bersyukurnya adalah dalam arti kalau nggak kejadian seperti ini, suami saya mau sampai kapan seperti itu gitu kan? Saya percaya Tuhan itu nggak akan kasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya gitu. Dan saya juga percaya di balik musibah pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya seperti itu gitu kan? Mbak masih sering menangis? Kenapa? Masih sering menangis sendiri? Sama tertentu? Iya pasti. Pasti bohong kalau saya nggak nangis, bohong. Pak, kalau ada omong nggak ke Rio sih kalau kasih rambu bahwa sekali lagi kamu melakukan hal ini kita. Oh iya, iya. Saya bilang saya nggak berhak dan saya tidak bisa menghakimi kamu gitu kan. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Saya akan kasih kamu kesempatan karena manusia itu harus diberi kesempatan gitu kan. Dan saya bilang sama Rio, kamu banyak-banyak bersyukur, jangan kufur nikmat gitu. Karena mungkin kemarin kamu tuh tidak bersyukur dan kamu kufur nikmat. Ini teguran dari Allah, saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya kamu balik lagi seperti itu, saya udah kasih kesempatan, saya akan minta cerai sama kamu. Respon Rio? Iya. Menyanggupi ya? Iya. Berarti ketika dia menyanggupi, iya, saya siap, oke. Tapi melihat ketulusan dan kesungguh-sungguhan gak sih dari Rio? Iya, saya melihat dia penyesalannya sungguh besar banget ya. Karena kan dia, itu yang saya bilang, kalau dulu dia menanggung malu hanya dia dan keluarganya ya kan? Kalau sekarang kan dia bersalah dan berdosa sama saya yang sudah memperjuangkan dia, yang sudah fight, yang sudah pasang badan, berkorban buat dia. Dan dia membuat malu saya dan keluarga besar saya. Jadi secara psikis beban dia banyak.